sejahtera. Perhatian kepada semua, bagi memastikan program ini berjalan dengan lancar, hadirin diminta untuk memastikan fon anda berada dalam keadaan mood senyap sepanjang program ini berlangsung. Kerjasama anda semua amatlah kami hargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Encik Faizal Amri bin Syahabuddin, Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhaen Taipei. Yang saya hormati, Dr. Mariana binti Abdul Rahim dari Pejabat Kesihatan Daerah Taipei, Encik Abdul Halim bin Ishaq dari Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam KNIK Daerah Darul Matam dan Selama, yang saya kasihi Barisan Urus Setia serta para hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Selamat datang ke program penggerak komuniti berilmu. Kenali tanda-tanda, laporkan segera. Baiklah, bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wudud, kami merafakkan rasa syukur kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program komuniti berilmu pada kali ini. Kami juga memohon kehadiran-Mu agar majlis ini berjalan dengan lancar. Ya Allah, Ya Tuhan kami yang memiliki segala 19 tahun remaja, boleh cari majalah tu sebab dia sangat memberi pengetahuan macam mana nak melalui usia remaja. Dan kalau seseorang tu merokok atau kena ingat, dia boleh dapat hidup dengan baik. Sama juga bagi otak kamu yang adik-adik yang belum habis 19 tahun lagi, otak kamu sedang berkembang. Dia memerlukan sesuatu untuk dia berkembang dengan baik. Dia perlu ada tentang kisahku yang ditayangkan di media elektronik atau media cetak. Sebab tu adik-adik kena ingat ya, budak-budak lelaki ni dia suka. Pernah tak kamu game tu kan macam tumbuk-tumbuk? Ada tak? Okay, kalau kamu tumbuk-tumbuk orang tu kan, tumbuk-tumbuk-tumbuk, lepas tu orang tu mati hidup balik kan? Ada tak macam tu? Oh, dia terus mati. Dia disuruh anak perempuan dia naik, bapak dia jalan. Lepas tu dia lalu satu kawasan, cakap ada kepatut budak kecil yang naik. Dia tak tanya kan? Sekarang tengok dulu. Mana tahu kan kat rumah tengok-tengok anak-anak tengah kita, dia buat apa? Assignment. Bagian assignment dia. Ha? Kat rumah dah? Tak ada ADK? Kalau saya tanya, tahu dah? Tahu lah, tahu apa. ADK adalah agensi yang di dadah kebang masalah yang di bawah. Pemadat tu dia NGO. NGO tu macam ni lah, persubahan perhatian NGO je, tapi dia ke arah penyelidikan peradaban. Tapi yang baru dia wujudkan ADK, Agensi Data Kebangsaan. Kewujudan ADK ni hanya di institusi